selama sepekan rupanya dipakai untuk mempersiapkan diri lebih optimal ya, sehingga tidak tampil di turnamen Espora Indonesia terakhir. Gimana nih Ali, persiapan untuk menghadapi BNI Indonesia Master tahun ini? Persaingannya jauh lebih berat, apalagi kalau kamu lihat drawingnya ya. Di babak pertama akan bertemu dengan siapa? Pemain dari itu nanti ketemu Soleh Aidil ya, babak kedua, sang juara di Espora Indonesia International. Gimana nih Ali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak yang saya hormati, Bapak Arman dan Bapak Puturangga dan Bapak Heri dan semua rekan-rekan media yang ada di sini. Ya pastinya persiapan sejauh ini sudah cukup baik, entah dari fisik maupun teknik ya Pak. Untuk menghadapi turnamen ini pastinya mau fokus match by match, karena di babak pertama juga saya ada lawan yang cukup berat dari Malaysia juga. Ya pastinya menjadikan ini motivasi juga, karena beberapa pekan lalu saya alhamdulillah menjadi juara di kejuaraan dunia junior. Menurut saya adalah langkah yang bagus untuk memulai pertandingan di senior. Baik, terima kasih Ali. Ali di babak pertama akan bertemu Kok Chin Hong dari Malaysia. Kemudian kalau menang di babak kedua bertemu dengan Soleh Aidil juga dari Malaysia. Tapi itulah sebuah pertandingan Ali ya. Siap Ali ya? Siap. Kita doakan selamat menikmati. Ya, berikutnya kita